Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United Damian Yeo Shen Lee mengesahkan pihaknya berjaya mendapatkan khidmat penyerang berpengalaman dari Jamaica, Deshaun Brown, bagi memperkuatkan jentera serangan menghadapi saingan Liga Malaysia musim depan. Pada musim depan, Deshaun Brown akan bergandingan dengan seorang lagi import baru dari Nigeria iaitu Uche Akbar yang sebelum ini beraksi bersama PDRM FA. Menurut laporan daripada bernama, kedua-dua pemain itu akan menandatangani kontrak bersama skuad kendalian Zainal Abidin Hassan pada minggu ini. Melaka hanya akan menggunakan 4 pemain import untuk musim baru nanti kerana tidak akan menggunakan kuota pemain import Asia Tenggara bagi menjimatkan perbelanjaan. Ketua Jurulatih skuad bawah 22 tahun negara Dato' Ong Kin Swee mengakui bahawa para pemainnya masih mencari-cari rentak pada separuh masa pertama aksi kumpulan A Sukan C 2019 menentang Myanmar. Keadaan itu menyaksikan Malaysia terikat satu sama di Stadium Memorial Rizal walaupun anak-anak buahnya telah mempamerkan prestasi yang lebih baik pada babak kedua sekaligus terpaksa berpuas hati dengan satu mata. Menurut Ong Kin Swee, perlawanan pertama bukanlah sesuatu yang mudah kerana pemain sudah lama tidak beraksi bersama sebagai satu pasukan. Tambahnya lagi, pemain gabra dan hadapi kesukaran pada separuh masa pertama tetapi bertambah baik dan berjaya mencipta banyak peluang berbanding Myanmar pada separuh masa kedua. Untuk aksi seterusnya, Malaysia akan bertemu Filipina Jumaat ini pada jam 8 malam waktu Malaysia. Kehebatan bekal penyerang kebangsaan, Indra Putra Mahyudin, tidak disangka lagi apabila dijangka akan dikekalkan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur untuk musim hadapan. Bakal menginjak usia 39 tahun, kelibat penyerang veteran kelahiran Ipoh Perak ini di dalam skuad Kuala Lumpur mampu menghadirkan gerun pertahanan lawan, tambahan dengan reputasi pemain pertama meledak 100 gol di dalam Liga Super. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur Nokman Mustafa mengesahkan khidmat Indra Putra masih diperlukan di dalam pasukan. Menurut beliau, Indra Putra juga bebas daripada kecederaan dan boleh membimbing pemain muda di dalam pasukan. Musim depan, Kuala Lumpur akan beraksi di Liga Perdana selepas diturunkan Liga pada musim ini.